Pelaksanaan apungan harga ayam dan telur akan diumumkan pada 30 Oktober ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, setakat ini perincian apungan harga barangan keperluan itu sedang dibincangkan. Ketika sidang media pada Majlis Pra-Pelancaran Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan, beliau berkata pihaknya tidak dapat menjangka sama ada apungan harga ayam dan telur itu bagi tempoh masa panjang atau pendek, namun bergantung kepada ekonomi. Apungan harga ayam dan telur akan dibuat secara rasmi pada 30 hari bulan nanti bersama dengan beberapa kementerian yang lain, iaitu Kementerian KPDNP,